Halo sobat, selamat datang kembali di Puk Cinta saya, Coba Nerding. Ini yang sudah nampak depan kalian. Sub Gamebox 400 in 1 plus support external gamepad double again. Support external gamepad, oh gitu. Nah ini sebuah Gmod ya, kalau dulu itu gamenya game jadul. Jadi saya itu mau bernostalgia. Packingnya kayak gini. Nih, aduh. Digital game system, T-in-1, support with LCD, support console. Wih, bisa ke TV ini. Baterai 6 jam. Isi packing console, IF cable, DC cable, user manual. Oke. Nah, seperti itu. Langsung saja kita buka. Kita dapat game konsolnya, dapat kabel apa ini, AF atau apa ya, dapat powernya, micro USB, ada manual book. Udahlah, ini kesampingkan saja. Dan ini gamepadnya, sebenarnya ini udah pernah dibuka ya, udah dipakai. Buat konten saya masukkan lagi, aduh goyang-goyang. Nah ini seperti ini modelnya, lumayan kecil di tangan saya juga tuh. Tuh kameranya kedekatan, segini. Di sini ada tombol gamepadnya, terus ada tombol on off, ada micro USB, ini buat AF. Nah ini volume, ini baterai. Baterainya pakai baterai gini nih, lithium kayak zaman HP jadul gitu. Langsung sajalah kita buka. Kita buka, kita aktifkan. Pertama kita buka ini. Ini buat volume. Lalu kita pilih English saja karena Chinese gak ngerti saya. Nih. Ada banyak nih, Super Mario, Mario, Mario. Ini sampai 400 tuh. Bener. Sampai 400. Nih, kita mau nostalgia saja. Kita pilih Super Mario. Nah, ini bisa berdua. Tapi nggak tahu gimana caranya. Ada versi lainnya yang gratis sama apa tuh sticknya. Kalau saya nggak pilih sticknya, pilih yang ini saja. Langsung main saja. Yo, seperti ini. Lumayanlah buat ngisi waktu kalau lagi suntuk. Kalau game-game sekarang kayak ML atau apapun itu ya, saya nggak bisa main ya, sudah apa ya, aduh kok bisa ya, lupa saya, aduh kumahannya. Oh gitu, halo. Yo. Kita selesaikan sajalah satu steak. Seperti itu, bernostalgia kembali ya, masa-masa dulu ya. Kalau mau balik lagi ke sini, coba ini bisa di save nggak? Oh, nggak bisa di save. Ada game yang bisa di save dan ada yang nggak bisa. Yang versi, kalau yang Mario ini nggak bisa di save. Balik lagi ke awal. Nah.
Nah, seperti itu tuh, teman-teman. Unboxing game Gmod Soup. Oke lah, mungkin segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya, Joban Haulin. Thanks.